Yang harus kita lakukan adalah paling tidak, kita sendiri harus siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pos penjagaan di perbatasan dengan gelang-gelang harus diperkuat. Juga tentara Bayangkara Raja. Saya sudah tahu bahwa semua kekuatan pasukan yang ada sudah dipusatkan di kota Raja. Tapi semua pasukan pelindung Raja harus benar-benar orang pilihan, baik kewiraannya maupun kesetiaannya. Raden tidak perlu khawatir. Pasukan Prana Raja sudah teruji untuk keperluan itu. Kerajaan Singasari akan berakhir di tanganku. Dan saya akan mendirikan wangsa baru. Apa perlu? Prabu Kertanegara bukan orang lain, Kanda. Selain besan kita, dia masih saudara tua saya. Kanda Prabu menjadi begitu berubah setelah Paman Arya Wiraraja sering datang kemari. Tidak, Dinda. Bagaimanapun juga, saya akan tetap melaksanakan niat saya yang sudah lama terpendam. Kalau dulu Ken Arok mampu menabalkan sebuah wangsa baru setelah dia mengalahkan Kediri, maka begitu juga saya. Saya akan menurunkan wangsa baru, Dharma Wangsa. Rakyat akan menjadi korban lagi. Rakyat Singasari maupun gelang-gelang. Jadi benar laporannya. Mereka sudah berkumpul di Mameling. Hamba melihat sendiri, Gusti. Lebih dari 3.000 tentara mendirikan perkemahan di sana. Ini tidak bisa dianggap main-main. Gusti Prabu akan membayar mahal kalau masih tidak percaya dengan niat jahat Jaya Katwang. Saya akan mencoba memperingatkan Ayahanda Prabu. Kalau perlu, saya akan menghadap malam hari supaya lebih pribadi. Bagaimana kalau Gusti Prabu tetap tidak percaya? Percaya atau tidak, rencana harus tetap dijalankan. Apalagi sekarang mereka sudah jelas menyerbu perbatasan. Secepatnya kita serbu mereka, Raden. Bawa 500 pasukan ke Mameling dengan alasan meronda perbatasan. Kakang Ranggalawe dan Gajah Pagon yang memimpin boleh langsung menyerang kalau mereka melawan. Siaga, Raden. Siaga, Raden. Kakang Nambi, Paman Banyakapuk, memperkuat pertahanan kawasan kota Raja sebagai pertahanan lapis kedua. Dan saya sendiri mendampingi Prana Raja memperkuat pasukan Bayangkari sambil mengawasi gerak-gerik Arda Raja. Siaga, Raden.
Aku tidak mau dengar lagi berita macam itu. Tidak mungkin Jaya Katuang berani melawan aku. Dari segi apapun, tidak mungkin. Ampun Ayahanda Prabu. Para telik sandi hamba melihat sendiri pasukan gelang-gelang mendirikan perkemahan di Mameling. Artinya mereka sengaja unjuk kekuatan. Akan kupotong lidah telik sandimu. Karena telah berani menyebarkan berita dusta. Berontak, berontak. Risih aku mendengar kata itu. Siapa yang berani melawan kebesaran Singasari? Siapa yang berani mencari gara-gara dengan sebuah negeri yang telah mampu meluluhlantakan pasukan suara bumi yang konon kekuatannya bagaikan air bah itu? Apalagi cuma gelang-gelang. Ada apa, Kakang? Saya mengejar orang yang mencurigakan. Dia lari kemari. Penjaga puriku akan menangkap kalau ada orang asing yang berani masuk kemari. Saya melihat sendiri, Dinda. Dia mencuri dengar pembicaraan saya dengan Ayahanda Prabu. Waktu kepergok, dia lari dan langsung saya kejar. Tiba-tiba, menghilang di sekitar tempat ini. Artinya Kakang mencurigai aku? Sama sekali tidak, Dinda. Kalau tidak, kenapa Kakang memata-matai puriku? Karena dia lari ke sini. Kemana lagi saya mencarinya? Jelasnya, Kakang mencurigai aku. Sekarang saya malah mencurigaimu. Karena sikapmu. Jangan banyak dalih, Kakang Wijaya. Aku tahu Kakang mencari pengaruh Ayahanda Prabu. Tapi jangan dengan cara busuk seperti ini. Kakang berusaha menjatuhkan aku agar Sang Prabu lebih mencurahkan kepercayaannya kepada Kakang. Sekarang kalau Kakang masih penasaran, silahkan geledah puri ini. Tentu saja harus melewati pemiliknya. Kakang lebih tahu sikap para kesatria. Aku tidak mau ribut sesama mantu. Tapi aku peringatkan, siapapun yang coba-coba menggoyahkan Singasari akan berhadapan denganku. Permisi. Sang Grama Wijaya akan menjadi sandungan dari semua rencana Ayahanda Jaya Katuang untuk merebut Singasari. Aku tahu dia diam-diam membentuk pasukan untuk membentengi istana Singasari tanpa sepengetahuan Ayahanda Prabu. Ada yang lebih penting lagi, Gusti. Malam ini juga, mereka akan mengirim bala tentara ke Mameling. Dipimpin Rangga Lawe, Banyak Kapuk, serta Gajah Pagon. Berapa jumlah kekuatan pasukan mereka? Mereka merencanakan membawa 500 prajurit, Gusti. Mereka hanya akan menjemput malapetaka. Kekuatan para gelang-gelang di Mameling saat ini mampu menilap seluruh kekuatan Singasari yang ada saat ini. Kirim anak buahmu ke Mameling. Laporkan pada Paman Kebumundarang. Siaga, Gusti. Thank you.
lagi. Entahlah, mungkin sudah digariskan Dewata Agung. Singasari ini jadi negara yang berribut. Wah, daripada perang, lebih baik biayanya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Shh, ojong gladra. Nanti bisa ditangkap loh kamu. Sebenarnya agak terlambat kita menumpas orang gelang-gelang. Seandainya Ayahanda Prabu mau mendengarkan kita lebih awal, mungkin tugas kita tidak seberat ini. Gusti Prabu begitu yakin pada nalurinya bahwa Jaya Katuang selalu setia pada Singasari. Karena beliau menilai orang lain sama seperti diri beliau. Mudah-mudahan Kakang Lawi tidak menemui kesulitan. Secara perhitungan, kalau telik sandi kita benar, saya sangsi pasukan kita bisa menang. Pasukan yang dibawa oleh Raden Ranggalawe adalah prajurit-prajurit pilihan Gusti. Yang tidak kita perhitungkan adalah semangat tentara gelang-gelang. Semangat untuk menaklukkan dan merebut kemenangan. Mungkin kewiraan mereka kurang, tapi semangatnya mampu untuk menghancurkan sebuah gunung sekalipun. Pendapat Gusti benar. Tapi paling tidak, pukulan pertama dari pasukan Kakang Ranggalawe akan membuat mereka berpikir bahwa tentara Singasari selalu waspada. Yang kutakutkan hanya satu. Kalau sampai Telik Sandi Gelang-Gelang mengetahui keberangkatan dan jumlah pasukan Ranggalawe. Rahasia itu hanya kita yang tahu, Gusti. Tiga hari lagi, pasukan Senopati Lanang Jagat sudah harus berada di perbukitan Gunung Botak. Dan pasukan Senopati WWK akan berada di kawasan Alas Purwo, sebelah utara Singasari, tengah malam hari kedua. Jelas? Jelas, Kipati. Jarak tempuh dari kaki Gunung Botak, Alas Purwo dan Desa Cagak yang menjadi tempat awal penyerangan pasukanku menuju ke Kota Raja Singasari sudah dihitung dengan cermat oleh Empu Tong Bajil. Kita akan melakukan serangan dari berbagai penjuru secara serentak pada hari keempat dari sekarang. Tepat tengah hari, kalian semua sudah harus berangkat. Hingga tengah malam nanti, kita sudah masuk ke dalam kota Singasari. Ampun, Gusti Pati. Hamba anak buah Ki Bokor diperintah Gusti Adar Raja untuk menyampaikan berita. Berita apa? Pasukan Singasari sedang menuju Mameling. Berapa kekuatan mereka? 500 orang, Gusti. Bagaimana, Paman? Apa perlu kita tangguhkan penyerangan? Tidak perlu. Paman Empu, mereka cukup berbahaya. Pasukan Gusti Pati cukup untuk menghadapi mereka. Cegat mereka di Desa Lawor. Lalu? Perintah tidak berubah. Sekarang juga kalian berangkat. Siaga, Gusti. Kita jangan memberi kesempatan Wijaya dan orang-orangnya untuk berpikir dan membuat rencana. Buat suasana bingung dan kacau. Membuat suasana kacau dan saling curiga sangat ampuh untuk melemahkan kekuatan lawan. Apa yang harus hamba lakukan, Gusti? Hancurkan kekuatan itu. Hamba sendirian? Tentu saja kau cukup membunuh pimpinannya. Bunuh Prana Raja dan beberapa lagi anggota utamanya. Wijaya dan antek-anteknya akan mengira bahwa pasukan gelang-gelang sudah menyusup kemari. Apakah tidak malah membuat mereka lebih siaga, Gusti? Mereka akan saling curiga, terutama kepadaku. Ini akan kugunakan untuk membalikkan tuduhan pada Wijaya. Pokoknya kau laksanakan saja perintahku. Aku sudah merekayasa rencana untuk menghancurkan Wijaya di mata Ayahanda Prabu. Siaga, Gusti. Thank you.
Serang Gajah Pagon! Tahan gelombang pasang dari depan Dinda! Rebas mereka! Dia lari ke sana. Orang-orang Wijaya harus membayar mahal untuk menebus kematian Paman Bokor. Siapkan rencana kita. Baik, Gusti. Iya. Orang ini yang mencuri dengar pembicaraanku dengan Ayah. Ketika aku kejar, dia lari dan bersembunyi di rumah Arda Raja. Aku yakin ini orangnya. Seret dia ke rumah Arda Raja. Makin tebal kecurigaanku pada dia. Paman Sora, kita menghadapi musuh dalam selimut. Benar, Gusti. Ini lebih berbahaya dari ribuan musuh yang tampak di depan kita. Hei, jangan lari! Tangkap! Ada pengacau! Ada pengacau! Ayo, ganti! Ayo! Berhenti! Orang ini yang kulihat tempoh hari bersembunyi di rumahmu. Dua kali kakak menghina aku dengan omong kosong macam ini. Apakah kakak saksi yang melihat orang yang sama sekali tidak aku kenal ini masuk ke puriku? Atau jangan-jangan kakak sedang menyembunyikan sesuatu dengan cara menfitnahku? Lidahmu benar-benar ular, Arda Raja. Thank you.
Ada apa, Rajut? Hamba menangkap pengacau yang menyatroin rumah Gusti Pati, Gusti. Mungkin tadinya mau masuk sini, tapi kami kebetulan ronda. Kurang ajar! Sabar, Gusti. Biar hamba yang membereskannya. Kau akan kusiksa pelan-pelan. Kalau tidak mau menjawab pertanyaanku. Ampun! Ampun! Apa maksudmu masuk ke Puri Kepatihan? Ampun! Ayo bilang! Bilang! Lebih baik terus terang. Jangan sampai kau menjadi korban seperti dia. Sementara majikanmu enak-enakan selamat. Baik. Siapa? Siapa? Gusti Sang Rama Wijaya. Ternyata kau Kakang Wijaya. Maling teriak maling. Tutup mulutmu, Ardalaja. Tekan sampai mengaku, Paman. Aku yakin dia orang gelang-gelang. Jangan mencari kambing hitam lagi, Kakang. Bukti telah mengatakan bahwa Kakang yang ada di balik semua kekacauan di Singhasari ini. Apa untungnya bagiku? Pengaruh dari Ayahanda Prabu. Kakang akan bergerak sebagai pahlawan. Dengan menangkap dan membongkar gerombolan pengacau yang Kakang bikin sendiri. Berdebah kau, Ardaraja. Mulutmu busuk penuh racun. Bukan hanya kau yang punya keris, Kakang. Aku tak akan membiarkan kau merebut tahta Singhasari dengan cara licik. Sabar, Gusti. Jangan turuti hawa nafsu. Mungkin ada pihak lain yang sengaja memperkeruh dan mengadu domba sesama kita, sehingga perhatian kita terpecah. Kamu sudah terpengaruh oleh Sanggrama Wijaya. Aku paling tidak suka mendengar berita itu. Ketakutan tanpa alasan. Hanya karena pikiran yang mumet. Maafkan Gusti Prabu. Hamba menjumpai pengungsi dari desa Mameling yang datang berduyun-duyun ke kota raja karena menghindari gangguan tentara gelang-gelang, tuanku. Kau pasti punya anak istri yang saat ini sedang menunggumu pulang. Mereka akan menderita kalau sampai menjadi janda dan anak yatim. Hanya karena kau menjalankan perintah orang yang belum tentu benar. Kau akan kubebaskan. Bahkan mungkin Gusti Sanggrama Wijaya akan memberimu hadiah. Kalau kau mau bicara terus terang. Maaf, Paman. Kesabaranku sudah habis. Terima kasih. Ini lebih baik daripada Ardaraja menyiksa keluargaku. Ardaraja, sudah kuduga. Sekarang kita tidak lagi punya saksi. Dia sudah tewas. Kalau tidak segera mundur, pasukan kita akan habis, Raden. Ini bukan lagi pemberontakan. Ini penyerbuan. Kami melihat mereka membawa perbekalan yang sangat lengkap. Perketat pertahanan kota raja. Siagakan seluruh pasukan cadangan. Apa tidak lebih baik kita kerahkan seluruh pasukan untuk menghadapi mereka?
Hamba sependapat dengan Ranggalawe, Gusti. Lebih baik kita adakan balasan besar-besaran untuk menggebrak mereka. Paling tidak, untuk menghancurkan semangat mereka yang sedang gila kemenangan. Bagaimana pendapatmu, Nambi? Kalau mereka sudah sampai menguasai desa Jason Mungkal, artinya benar-benar kenyataan mereka menyerbu Singasari. Dan kalau mereka menyerbu, pasti tidak cuma dari satu arah. Mereka akan berusaha mengepung kota raja. Patih Kebo Mundarang yang memimpin langsung tentara mereka di Jason Mungkal. Paling tidak, kalau mereka ingin mengepung kota raja ini, maka kekuatan utama adalah pasukan Patih Kebo Mundarang. Jadi lebih baik kerahkan kekuatan untuk menghadapi mereka. Saya yakin, mereka tidak akan melakukan kebodohan seperti itu. Bahkan kita harus mencurigai bahwa pasukan mereka yang menguasai Lawor hanya pancingan saja untuk menarik seluruh kekuatan Singasari ke sana. Padahal serangan utama, barangkali dari arah Aksa dan Alas Purwa. Nambi, tahu apa kau soal perang? Berkelahi pun mungkin kau tidak pernah. Saya minta kita berpikir lebih tenang. Mungkin pendapat kalian dua-duanya benar, tapi bisa saja salah. Bagaimanapun, keputusan terakhir ada pada Ayahanda Prabu dan Patih Kebo Anengah. Jadi? Kita menghadap Gusti Prabu. Kurang ajar! Tidak tahu diuntung. Jaya Katuang telah mencari kuburannya sendiri yang paling hina. Kerahkan seluruh kekuatan Singasari. Hancurkan pasukan mereka. Dan ratakan gelang-gelang dengan tanah mereka yang tandus. Arda Raja, tentukan sekarang juga di negeri mana kakimu berpijak. Ampun Ayahanda, hamba atap berdiri di tanah di mana tempat istri dan hamba berpijak. Bagus. Karena aku tidak akan memberi ampun kepada siapapun yang berkhianat kepadaku. Patih, hamba Gusti, perintahkan seluruh kekuatan Singasari. Berangkat sekarang juga. Ampun Ayahanda Prabu. Ada apa, Wijaya? Paling tidak harus ada 500 tentara menjaga istana. Tidak baik meninggalkan istana tanpa penjagaan. Benar. Sisakan pasukan perana raja di sini. Yang lainnya, berangkat sekarang. Hamba Gusti. Kemana Kakang Janawidi? Ke atas bukit. Mungkin mengawasi kemungkinan datangnya serbuan balasan pasukan Singasari. Kartanegara pasti marah sekali. Banyak pasukannya yang tewas. Saatnya sudah dekat. Raja Somong itu akan tumbang. Ya. Pasukan Singasari sudah mulai bergerak, Paman. Berapa besar kekuatan mereka? Seluruh kekuatan tentara yang mereka miliki dikerahkan, Paman. Patih Kebo Anengah memimpin langsung. Bagus. Sekarang kembali ke Jason Wungkal. Beri tanda dengan asap tebal kalau pasukan mereka sudah sampai ke sana. Baik, Paman. Oh. Singasari mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Kita harus segera melapor pada Patih Kebo Mundarang. Tenang, Kakang Janawidi.
tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang ditakutkan dari sepasukan tentara yang sudah bosan bertempur? Semangat mereka sudah rapuh. Biar bagaimanapun harus kita laporkan. Sebab serapuh apapun mereka, kalau dalam jumlah begitu besar, tentu bisa membahayakan pasukan kita. Siapa itu? Kejar dia! Ayo, tangkap! Jangan-jangan mereka sengaja memancing kita menuju Mameling. Sementara tujuan utama mereka mengepung kota dari segala jurusan. Ya, itu kemungkinan yang paling besar. Mungkin mereka akan mengepung lewat Sidabawana dan dari arah Gunung Butak. Dua jalur itu yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan, Ambi? Kirimkan segera Caraka ke Pangeran Sanggramawijaya supaya segera menarik separuh pasukannya ke istana. Kalian tidak akan mempan untuk melawan Singasari. Bukeparat! Jangan besar mulut, Ranggalawe. Sebentar lagi kedaton Singasari akan jadi lautan api. Kalian sudah terkepung dari tiga penjuru. Jahanam! Kalian semua harus musnah. Serbu!